Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pendidikan jasmani tahun 3. Salam PDPR bagi semua murid-murid. Unit 4, Semangat Berjuang. Tajuk, Mari Servis. Rujukan buku teks. Mari servis boleh dilihat di muka surat 24 dan 25. Standard pembelajaran. Melakukan servis menggunakan tangan, kaki dan alatan. Menganalisis dan mengenal pasti titik kontak pada objek yang dihantar. Menerangkan lakuan servis menggunakan tangan, kaki dan alatan. Bekerjasama dalam kumpulan. Murid-murid dinasihatkan supaya melakukan aktiviti senaman memanaskan badan. Hal ini bagi mengelakkan diri dari sebarang kecederaan yang lebih serius. Seterusnya, mari kita lihat apa itu servis. Yang pertama, servis ialah pukulan pertama yang diambil sebelum memulakan permainan. Yang kedua, servis pertama adalah sangat penting dalam permainan bagi mengumpul mata pasukan. Dan yang ketiga, pukulan servis permainan dilakukan selepas berjaya mendapat mata bagi pasukan. Yang terakhir, teknik servis yang betul akan membantu pasukan meraih mata. Ayuh kita pelajari jenis-jenis kemahiran servis pula. Servis terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama, servis dengan menggunakan kaki, servis dengan menggunakan tangan dan servis dengan menggunakan alatan. Servis dengan menggunakan kaki ataupun lebih dikenali permainan sepak takraw. Sepak mula servis ialah sepakan yang dilakukan oleh tekong ke arah kawasan pihak lawan sebagai cara memulakan permainan. Yang kedua, sesuaikan titik kontak kaki pada bola ketika servis. Berikut adalah contoh-contoh servis dengan menggunakan kaki. Seterusnya, kita lihat pula servis dengan menggunakan tangan. Ataupun penggunaan permainan bola tampar. Yang pertama, servis yang sering digunakan servis bawah bahu. Servis bawah bahu ialah servis tepat dan mudah dipelajari. Baik, berikut adalah contoh-contoh servis dengan menggunakan tangan.
Yang terakhir, servis dengan menggunakan alatan seperti badminton, tenis dan juga pingpong. Okay, yang pertama kita tengok kontak alatan pada bahagian atas bola supaya servis menjunam. Kontak alatan pada bahagian bawah bola supaya melepasi jaring. Ayun tangan dengan laju ketika melakukan servis untuk mendapatkan jarak yang jauh. Berikut adalah contoh-contoh servis dengan menggunakan alatan seperti badminton. Baiklah, murid-murid dinasihatkan supaya melakukan aktiviti senaman menyejukkan badan bagi mengelakkan diri dari berlaku sebarang kecederaan yang lebih serius. Ini dapat membantu murid-murid lebih memahami tentang servis. Terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi.